Menu pagi-pagi hari ini. Asik-asik lagunya. Bubar. Udah kelar, Bu. Oh, iya. Kita buka ya. Ampun. Ayo dibuka. Saya jadi tangan sama Rizky. Gak kosong. Tidak. Oh iya. Lama-lama saya balsemin nih. Vokalis cewek yang kita ajak untuk gabung. Kamu sih kan nanya bidadarinya, gak nanya gua, Roman. Nanti dulu. Ya kan ngeliat yang ngatur mata. Biasa. Bidadari dulu nanti baru widodari. Ini mah kopi. Duduk. Ini soda. Dia biduan di desa. Kembang desa. Dulunya kembang pasir. Kembang desa. Tulang. Ya, ini lauk. Ini makanan. Ada relawan yang mengasih makan anjing. Enggak, ini dia tuh karena relawan. Adanya mana? Wannya mana, Wan? Adanya mana? Wannya udah pulang. Ini pengaruh, Bu. Yang ikhlas mukanya. Mukanya ikhlas. Iya. Jangan gitu mukanya. Mukanya senyumnya coba. Berarti kan saya yang benar ya tadi? Senyumnya masih goyang-goyang. Saya nggak mau kalau toiletnya goyang-goyang berarti juga nggak ikhlas. Tari lautnya emang jangan di situ gue. Susah. Emang nempel di situ. Selamat balik. Halo, untuk bubar. Yes, yes. Udah selesai musiknya. Kayak, aku kan anaknya party banget. Oh my God. Kamu bukan party banget, kamu parto banget kalau aku boleh dikenalin ini teman saya. Aku bubar. Aku tetangga sebelah. Tapi ntar dulu deh, kemarin saya nonton kayaknya toiletnya gak di situ deh, Bu. Perasaan kamu aja. Ya itu setiap hari toilet selalu pindah. Oh iya, masih. Perasaan aja, ada yang bilang toilet aku kemarin di sini. Dari awal juga selalu di sini. Oke, Winda dan juga bubar. Winda kan sekarang sudah berumah tangga. Yes, sudah. Pasti di rumah suka membutuhkan alat-alat yang inovatif, ya kan? Iya, betul sekali. Betul sekali, betul banget, karena itu bisa memudahkan pekerjaan kita. Iya, di pagi-pagi akan membantu Winda untuk menemukan alat inovasi tersebut. Wow, seneng banget. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Yes. Karena inovasi kita juga inovasi yang spesial, khusus untuk Winda. Sudah ada tiga kotak di sini. Pasti ngebantu banget alatnya. Iya, ngebantu banget. Ini khusus kiriman dari teman saya kali ini. Ini berarti ibu-ibu harus nonton yang ada di rumah nih. Harus nonton. Karena kita senasib semenanggungan, banyak kerjaan, harus nonton. Betul sekali. Aduh, gak sabar. Ini barangnya semuanya itu kalau gak salah kiriman-kiriman ya. Kiriman-kiriman dari luar. Pagi, dari luar atau dari mana. Kalau yang dari aku yang pasti kan harganya gak murah ya. Iya. Cuman aku jual di sini memang lebih murah. Kita masuk ke dalam segmen Inovasi Masa Kini. Oke. Asik-asik lagunya. Bubar. Udah kelar, Bu. Oh, iya. Kita buka ya. Ampun. Ayo dibuka. Saya jadi tangan sama Rizky. Iya, kosong. Lama-lama saya balsemin nih. Wah, ada pita. Pita botol ya ini ya. Taruhnya di sini dong. Wah, lucu banget ini. Sebentar. Iya, apa sih, Bu? Wah, coba kebetulan dibuka. Ada botol. Dibuka aja. Wah, kayak di setting ya. Ada botol-botol di belakang saya. Iya. Botol? Oh iya, boleh. Satu lagi. Botol ya. Ini bangkunya mau di... Gak usah. I have botol. Botol. Apa sih ini? Tuh. Apa itu? Oh, ini alat pembuka botol. Iya. Aduh, Doraemon itu buat apa, Doraemon? Buat botol-botol Winda. Aduh, kan? Doraemon aku boleh pinjam gak? Ada Doraemon. Saya ditaruh di leher botol. Jadinya... Ibu butuh bantuan gak? Iya. Oh, jadi kayak mau membuka... Ibu yang gak tahu. Iya, saya ini kan kiriman. Jadi kayak gini nih cara membukanya. Gitu. Kira-kira gitu lah ya. Terus... Oh iya, bener.
udah kebuka. Iya. Wow. Terus kalau mau ditaro biar nyarinya nggak susah tapi tetap cantik, bisa ditaro di sini. Gitu. Oh. Harganya berapa? Harganya ini sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Harganya itu Rp21.000 saja, tapi bentuknya cantik dan manis. Wow. Kalau member dapat berapa ya? Oh, kalau member bisa dapat harga yang lebih murah. Berapa? Kalau member dari harga Rp21.000 akan mendapat diskon menjadi Rp20.900. Wah. Wow. Oke. Kamu kok abisnya langsung? Bukan. Aku lagi berdoa ya? Biar cepat selesai. Iya, oke. Aku shock banget. Winda, aku mau nanya gimana supaya lantai itu cepat bersih? Nyipel lah. Bagus. Ya, oke, pertanyaan sudah terjawab. Usai sudah. Ya. Tapi bukan itu, mungkin ada lagi pilihan lain. Kita lanjut usai dengan videonya nih. Ini apalagi? Itu ada alat. Alat pengepel, ada steamnya ya? Ada steamnya langsung, oh. Jadi dia bisa langsung dikeringkan. Kenapa saya kisut banget di sini ya? Ini alat pengepel lantai ini sebut monster. Monster, oh. pembersih lantai. Lihat saking bersihnya. Oh, monsternya apa bedanya lantai. Sama pengepel biasa? Lihat aja cara kerjanya, langsung bersih. Dia tidak kelihatan apa-apa. Dia tidak hanya membersihkan keramik lantai, tapi juga di selak-selaknya itu loh. Yang sudah menghitam itu tuh, di nat-natnya itu. Ya, kalau bisa di buka itu ada berbagai tips dan triknya. Kalau saya di rumah memang ya, saya punya... cukup. Harganya itu hanya Rp700.000 saja kalau saya Anda masih mau dengerin ibu ini loh. Tapi kalau Anda member, Anda mendapatkan harga Rp699. Ah. Lanjut, kamu doa dulu deh. Pengen cepat selesai ke inovasi berikutnya. Oke, kotak berikutnya ini kiriman dari nenek-nenek ya. Bukan alat peleng tadi? Bukan. Oh. Nenek-nenek kebetulan dia dari Mandarin. Dari Mandarin? Ya. Namanya siapa? Beng Chuan. Nebeng ya? Iya, Nebeng. Nebeng, ya. Nebeng, kita buka ya. Beng Chuan. Banyak untung ya berarti. Iya, Beng Chuan. Banyak Chuan. Ini adalah pembuka kaleng. Wah, tapi kalau untuk mengetes. Ini yang ini apa yang ini, Pak? Yang ini dong, petunjuknya. Okay. Berarti harus ada kaleng dong. Ada. Ada ya. Gimana sih caranya? Gue nggak tahu loh gimana. Oh, gimana ya? Oke, kita tidak tahu caranya. Kita langsung menuju ke segmen berikutnya. Gue belum pernah punya. Enggak. Ada baiknya kita membeli. Kayak susu ini udah kebuka kok. Susu kental seperti ini udah ada yang klik gitu loh. Itu aja. Ini juga ada untuk membuka botol ya. Oh, banyak ini loh. Juga. Iya, sama kayak yang tadi ada juga. Oh, sama aja. Ada dua fungsi ya. Ini ada juga. Ini buat yang betul. Oh iya, tiga fungsi. Sebenarnya sama kayak yang tadi. Ya makanya mendingan punya aku lihat deh. Punya aku lebih beda cantik. Iya. Tapi aku pengen juga yang ini berapa harganya ya? Bagusan yang ini juga, yang ini Rp21.000. Iya, yang ini harganya Rp28.000. Lebih mahal. Lebih mahal dong, Pak. Ini lebih kuat, bahannya besi. Kalau itu plastik. Kalau Anda member, Anda bisa dapat harga Rp27.999. Jauh lebih cuman. Oke, terima kasih. Bapak nggak nanya kenapa muka saya gini? Kenapa muka kamu? Karena dari tadi saya doa nggak dikabul-kabulin, jadi saya udah kesel banget. Oh yang ketiga mudah-mudahan dikabulin. Aduh, mudah-mudahan. Ya, ini datang dari mana? Oh, ini dari bapak-bapak. Bapak siapa? Aduh, seksi banget nih. Ah, dari Nuki. Nuki. Panuk. Oh my God, so sweet. So sweet. What is that? Boleh dibuka? Wow, kayak kiong ya. Itu bahasa Inggrisnya. Kayak seafood ya. Kalau bahasa Indonesia snail ya. Snail. Kayak pernah lihat. Ini lucu banget. Lucu banget. Buat apa itu? Oh, buat taruh di ujung ini, di ujung gelas. Gak bisa diaduk itu. Gak bisa berdiri, Pak. Gak bisa berdiri. Eh, lihat nih. Bukan buat diaduk, norak nih. Nih, ditaruh di sini, tuh. Biar apa? Tuh, biar cantik. Oh, gitu. Tuh. Oh, jadi kayak nandain untuk ini. Untuk mempercantik ya? Iya. Cantik. Pasti anak kamu suka. Kayak aku kan kalau minum di botol ya. Hmm. Jadi aku kasih tanda gini. Iya. Tapi kalau kayak gini, ibu minumnya gimana? Coba. Nah. Kayak gini, masuk ke hidung, Bu. Gak boleh. Susah ya. Tapi kalau kayak gini-kayak sih harusnya sih murah banget. Mursida. Cuma Rp50.000 doang. Wah, isi berapa? Rp50.000. Ini 21, ini 28, ini 50. Ini cuma beginian doang. Tapi isinya banyak. 23. Tapi isinya banyak. 6 isinya. Ini gak mau banget. Tapi kan kalau member dapat harga murah. Iya loh, member dapat ya. Member harga murah. Cuma tadi ikut member. Membernya setahun 1 juta. Iya.
Bapak mau ngerampok saya kayaknya deh. Ini saya diundang aja nih, bayarannya cuma 100.000 sama nasi kotak tadi. Iya, dan Winda juga sudah mengikhlaskan untuk biaya transport. Kan? Enggak tanda tangan. Ibu pintar banget loh. Oke. Kalau Anda member harganya tidak dapat 50.000 tapi dapat 49.999 rupiah. Ya karena Winda sudah ngambek ya, udah mewek begini. Kita langsung aja kasih tayangan ya, supaya Winda senang. Ini ada tayangan sahabat pagi. Ada nggak sih? Coba dia mau nanya kayak tanya. Ya kita lihat pertanyaan dulu sahabat pagi ya. Halo Mas Andre sama Mbak Hesti. Aku mau nanya, katanya ada mangkok yang bisa dimakan. Emang ada ya mangkok yang bisa dimakan? Jawab ya, makasih. Coba jawab. Ada nggak? Mangkok ada. Ada. Hah, ada. Ini berapa tuh mangkok yang bisa dimakan kira-kira? Yang gak dijual lagi. Tapi pernah. Ada. Kue mangkok. Kue mangkok. Iya, bisa juga sih. Atau tapi mungkin nanti ini ada beneran mangkok buat makan. Hah? Tapi itu mangkoknya bisa dimakan. Apaan? Nanti ditayangkan setelah. Aduh, aku penasaran banget loh. Iklan berikut ini ya. Iya. Dan kemana-mana tetap di pagi-pagi. Semangat.